Halo buddy, see you again with me Cancer Channel Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Cancer Channel, channel yang mengajak untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, benar-benar terarah, serta jelas. Ini adalah taman yang sangat populer sekali di daerah Sydney, yang mempunyai bermacam-macam fasilitas. Seperti yang kita lihat ini adalah kolam atau pantai buatan manusia, pemerintahan setempat untuk merekayasa alam ini agar digunakan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk warganya menikmati keindahan kota atau alam ini. Inilah rekayasa ciptaan manusia. Ini di pinggirnya adalah jalan untuk exercise bagi semuanya, bersepeda, jalan kaki, untuk menikmati kesegaran angin di alam ini, di taman buatan ini. Yang kita lihat ini adalah pohon tanaman yang begitu rindang, indah kita lihatnya, yang sudah berumur puluhan tahun. Inilah cara manusia atau penguasa atau pemimpin setempat memeliharanya untuk kesetaraan, keindahan, kenyamanan warganya. Ini semua bisa menikmatinya. Semuanya ini yang kita lihat ini adalah wujud nyata atau fakta jelas adanya yang bisa diindra oleh seluruh manusia yang ada di sekitar sini atau makhluk hidup bisa melihatnya, bahwa semua ini adalah hal yang nyata. Pohon rumput yang begitu tegak menjulang ke langit, semua ini atas ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Manusia hanya merawat dan memeliharanya. Inilah wujud yang nyata. Semua ini adalah makhluk limited, terbatas, terjangkau, not forever. Semua bisa layu, kering, dan mati. Semua tidak azali. Sifatnya tergantung dengan yang lainnya, saling membutuhkannya, tidak bisa berdiri sendiri kawan. Inilah namanya makhluk, sesuatu yang diciptakan. Inilah yang kita lihat, bagaimana manusia memberi kenyamanan, kemanfaatan bagi manusia yang lain. Semua ini adalah tanggung jawab dari penguasa yang ditunjuknya supaya bisa memelihara alam, bumi, semuanya ini sehingga bisa dinikmati oleh sebagian dari saudaranya atau manusia yang lainnya. Inilah ketentuan daripada hukum alam, bahwa semua ini saling ketergantungan. Jadi semuanya adalah makhluk. Makhluk selalu memerlukan sesuatu zat yang lain untuk memberikan energi atau power, tenaga dalam kelangsungan hidupnya selama di bumi ini. Jadi zat yang menghidupkan makhluk atau sang kholik ciptaan ini tidak ada yang lainnya, adalah al-kholik.
atau pencipta, sang pencipta. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai alam raya ini, yang bersifat unlimited, azali, tidak terjangkau, forever oleh makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya yang kita lihat ini. Ini adalah danau atau pantai buatan. Inilah kawan rekayasa manusia. Bagaimana manusia bisa memberi kemanfaatan kepada manusia yang lain? Semua tidak lain hanya karena tugas sebagai pengemban kekuasaan di muka bumi ini. Kalau di dalam Islam disebut khalifah. Khalifah itulah sebagai pengemban, pemelihara kehidupan manusia di bumi ini. Inilah keindahan alam yang ada di negeri kanguru, salah satunya di daerah Sydney, New South Wales, Australia. Bagian New South Wales, Sydney adalah negara bagian dari New South Wales, salah satu kota yang ada di Australia. Ini adalah taman-taman buatan. Pohon itu juga pindahan dari tempat yang lain. Inilah yang tumbuh sudah puluhan tahun sehingga bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan kota, keindahan kota. Inilah taman-taman buatan manusia. Bagaimana taman-taman buatan Allah yang telah dijanjikan? Tentunya bagi manusia yang beriman kepadanya, bahwa manusia adalah ciptaan Dia. Dialah yang Maha Pengasih, Dialah yang Maha Pemurah, yang mengasihi semua makhluk dan memberi kemurahan kepada seluruh makhluk. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sang kuasa alam raya ini. Semua yang kita lihat ini adalah makhluk bersifat tidak azali. Semuanya untuk dikenali bagi manusia penghuni bumi ini. Silap kata pasti terjadi. Jangan simpan dalam hati. Nanti bisa berapi-api. See you the next video. Apologize, terima kasih. Semoga melalui video ini bisa menginspirasi kehidupan kita lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.